Ya, jadi loneliness itu waktu itu Putri sempat ngerasa bersalah sama diri Putri sendiri karena Putri sempat ngedown gitu. Karena orang yang underestimate Putri, katanya Putri gak bisa bikin lagu sendiri, tapi Putri pengen membuktikan kepada mereka semua kalau they was wrong dan Putri bisa gitu. Jadi loneliness itu pada artinya adalah dia tentang menerima, bagaimana kita bisa menerima kesalahan, menerima diri sendiri, dan tentang sesuatu yang baik itu belum tentu terbaik untuk kita. Selamat datang di channel Update Terkini. Putri Aryani, seorang seniman Indonesia yang telah mengharumkan nama negara di kancah internasional, terus menjadi sorotan publik. Meskipun belum menjadi pemenang, namun prestasinya tak terlupakan. Banyak masyarakat yang kagum dengan bakat dan dedikasinya, terutama setelah ia berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell dalam audisi American Got Talent. Beberapa waktu lalu, meski menghadapi keterbatasan untuk melihat Putri secara langsung, dunia tidak bisa mengabaikan kehadirannya. Ia berhasil menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Loneliness di panggung AGT 2023. Lagu ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak didengarkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Baru-baru ini, sebuah akun TikTok mengklaim bahwa Loneliness milik Putri Aryani adalah lagu termahal dunia tahun ini. Berita ini menarik perhatian banyak orang, bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa Simon Cowell telah membeli lagu tersebut dengan harga 7 triliun. Namun ternyata kabar tersebut tidaklah benar dan hanya merupakan hoax belaka. Kehebohan seputar Loneliness dan Putri Aryani mencerminkan pengaruh besar yang dimiliki oleh seni dan musik dalam masyarakat kita. Karya Putri mampu menyentuh perasaan orang-orang dari berbagai belahan dunia, menjadikannya inspirasi bagi banyak orang. Putri Aryani tetap menjadi contoh bagi kita semua bahwa dengan bakat, kerja keras, dan ketekunan, kita dapat meraih impian kita meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Keberhasilannya di AGT dan popularitas lagunya yang meroket membuktikan bahwa batasan hanya ada di pikiran kita sendiri. Kisah Putri Aryani akan terus diingat dan menginspirasi generasi mendatang. Ia adalah bukti bahwa talenta Indonesia mampu bersinar di dunia internasional, membanggakan negara, dan mendorong orang-orang untuk mengejar impian mereka dengan penuh semangat.